Oke, teman-teman, jadi di video kita kali ini kita akan main blocks fruit. Dan seperti janji gue kemarin ya, akhirnya gue udah ngedapetin buah portalnya, dikasih nih. Dikasih sama orang, anjir. Jadi gue gak trading, gak gue beli. Tadi kemarin kan gue bilang gue mau beli ya, permanen. Tapi ya ternyata ada yang mau ngasih, ya udahlah ya. Yang ngasih si Ikwan namanya. Dia gak mau jadi friend, gak mau jadi apa-apa. Cuma ngasih cuma-cuma, anjir, luar biasa emang. So ya, ini dia buah portal baru. Sekarang buah portal ini legendary masuknya ya. Ya sih, masuknya legendary. Udah bukan rare lagi. Kalau door tuh rare kan. Sebelumnya door tuh rare, cuman udah 12 sekarang dijadi legendary, jadi harganya 1 juta ke atas. Tapi nggak semahal kayak dragon gitu-gitulah. Tapi yang pasti ini mortal harganya lagi mahal banget. Kalian bahkan bisa tuker sama do, anjir. Ada yang mau tuker portal sama do loh. Kalian cari di Discordnya aja, di trading banyak banget yang mau nuker gitu kan. Cuman tetap spirit masih lebih tinggi pak ya, masih lebih tinggi spirit. Nah ini bisa dapat spirit nih si anjing ini, imagine. Saya sekarang kita akan ngelihat buah iblis portal teman-teman ya. Ini buah iblis GG banget sih, parah sih. Kita langsung aja ke skill pertama, yaitu portal des yang kayak begini nih. Nah itu efeknya keren banget nih. Gua zoom out ya. Langsung aja teman-teman. Ini cuma 300 berarti masternya teman-teman. Jadi nggak begitu susah. Cuman pas levelingnya lumayan susah sih, karena yang bisa kalian pakai buat serangan tuh portal dash sama paralel escape doang. Jadi kalian untuk nyampe ke 300 nih lumayan ribet kalau kalian nggak punya dua kali mastery. Kalau kalian punya dua kali gampang sih. Oke, kita ke skill yang pertama, portal dash ya, seperti namanya dia ngedash terus kayak gitu. Boom, gila tuh. Gila efeknya. Gokil. Dan damage-nya berapa tuh? Damage-nya 2000-an lah ya. Itu kalau nggak dikombo. Kalau dikombo Pak, nih kombonya kalian langsung paralel escape. Dia akan kayak narik musuh gitu. Langsung kalian portal des. Berapa tuh? Langsung mau setengah darah, anjir. Gila, sakit banget, anjir. Gokil, gokil. Iya, kombonya kayak gitu teman-teman. Ini paralel escape itu tuh kayak narik musuh kalian ya sih? Lu ketarik gak sih? Lu ketarik kan kalau paralel gitu kan? Nih, gue paralel nih. Nah, lu ketarik gak bisa gerak. Gue langsung portal des. Terus kalian bisa combo lagi sama misalkan ini gitu kan, elektrik. Atau kalian cek lagi. Gila, langsung mau mati tuh. Lihat, combo begitu doang guys, langsung mau mati, anjir. Bayangin kalau kalian pakai CDK gitu kan. Beuh, gokil banget, anjir, nih combo-kombonya portal ini. Itu baru 2 skill. By the way, untuk parallel escape dia durasinya lumayan lama. Lumayan lama ya tuh. Kalau kalian nggak pakai buat nyerang, dia lumayan lama durasinya. Dan orang bisa masuk juga setahu gue. Jadi ya lumayan lah ya. Oke, kita langsung aja ke skill selanjutnya. Yang world map ya. Ini kan karena dia evolve-an dari buah iblis door yang kemarin. Dia masih ada skill-skill dari door si World Warp ini. Kita bisa kemana ya teman-teman ya. Hydra, si Castle ya. Ini gak perlu dijelasin lah ya. Kalian udah tahu lah ya. Justru ini emang kelebihan buah door itu ini sebenarnya. Tapi sekarang jadi lebih gigi lagi karena buat di combo luar biasa banget sih. Oke, skill selanjutnya ini Quantum Leap dulu deh. Quantum Leap ya teman-teman ya. Ini kayak gimana ya Quantum Leap? Ini ada bingung sih. Kayak teleport gitu pak ya. Jadi kita kayak misalkan kita arahin kemana? Misalkan ke atas ini nih. Misalkan ke atas sini, gue langsung Quantum Leap. Nah tuh ya, tapi nggak nyampe sih. Tuh ya, jadi kayak ngebuka portal dan semua orang bisa masuk. Dan kalau misalkan gue masuk sini, keluarnya di sana gitu teman-teman. Jadi kayak ya kayak wormhole gitulah. Dan dia ngedamage kan, really? Kalau orang masuk ngedamage ya? Coba. Gue lagi. Ah, coba masuk. Ngedamage kah? Oh, ngedamage loh. Damn, sakit loh, 1000 loh. Buset, lumayan loh buat dikombo lagi tuh. Damn, oke. Dan abis itu kalau gue lupa ngasih tau nih, kalau kalian portal ya, kalian ngeklik itu bisa kayak gini pak. Tuh, aji keren banget gak sih? Dan itu cooldownnya cepat lagi. Jadi kalian bisa pakai untuk terbang sebenarnya. Tuh ya, terbang ke atas dan dia nggak pakai mana. Tapi ya gepo kalian habis. Kalian paling pakai gini, terus naik ke atas, terus ki lagi, terus naik lagi ke atas. Tuh ini enak banget sih. Asik banget anjir. Tueng, gue bisa ke atas sih. Tueng anjir. Buat ini emang buah buat PvP banget sih. Buah ini buat PvP banget sih, udah ketahuan dari awal teman-teman ya. Oke, lanjut ke skill selanjutnya, skill ultimate-nya The Dimensional Rift teman-teman. Ini nih, ini yang dibilang gamer robot, salah satu efek terbaik di game Bloxut ya. Kita lihat aja. Oke, Dimensional Rift. Boom, gila, sakit banget pak itu pak. Berapa itu damage ya? Berapa itu? Coba. Kayak 2000-an sih, 2000 sampai 3000 ya. 3000 lah ya. Anjir, itu buat di combo gokil banget sih. Ntar kita akan coba kombonya sama elektrik ya teman-teman ya. Sebenarnya bisa banyak sih, Dragon Talon juga bisa. Cuman gue lebih suka elektrik karena skillnya tuh kayak teleport, Thunderclap and Flash-nya itu teleport. Terus elektrik rampage-nya kan nge-stun musuh tuh, gue suka banget ya. Dan ini cara keluarnya kita mesti ke atas tau gue sih. Ya, mesti ke atas gitu ya. Ya, cara keluarnya kalau kalian udah masuk ke dalam Dimensional Rift, itu kalian mesti ke atas. Atau setahu gua kalau misalkan kita biarin di sini, ntar lama-lama dia akan kayak keluar sendiri, ketarik keluar sendiri cuy. Setahu gua ya.
Coba deh, lu Sal, coba lu ke atas Sal, bisa keluar gak? Lu di atas ada kayak portal kan? Coba lu ke atas, bisa keluar gak? Bisa gak? Bisa ya? Oh, bisa keluar, oke. Oke, iya, jadi setahu gua ya. Jadi, coba lu masuk lagi deh, bisa gak? Bisa masuk lagi gak? Gak ada ya, gak ada portalnya ya? Gak ada portalnya ya? Tahu gua kalau misalkan udah masuk ke dalam sini, terus misalkan kalian PvP nih dalam sini nih, ntar lama-lama skillnya akan kayak abis sendiri, lalu kayak musuhnya akan ketarik keluar gitu cuy, atau kalian bisa free lagi sih, nafik kayak gitu lagi, kalian keluar bisa juga teman-teman ya, anjir kill juga sih. Alright, alright, nih untuk combo ya teman-teman, kita coba langsung combo ya kali ya. Gua suka banget combo ini pakai elektrik sih, jadi kalian langsung thunderclap, thunderclap and flash. Ya ampun nge-lag, imagine. Ya ampun, ulang imagine lagi combo nge-lag, anjir ping gue tiba-tiba 5000 ya, the best emang nih teman-teman ya. Thunderclap langsung portal, dia akan ketarik langsung skill pertama, habis itu kita bisa electric claw, dia akan kayak nge-stun gitu cuy, langsung aja bam. Ah ini ngebug nih, nge-lag nih, anjir langsung mati, lihat enggak sih combo begitu doang langsung mau mati. Itu kalian bisa pakai quantum leap lagi buat ke ngedeketin ke dia, lalu kalian dimensional mati udah kayak gitu pak. Gigi gaming anjir sumpah, kombonya luar biasa. Kalian bisa pakai macam-macam sih, CDK juga bisa anjir, kalian CDK juga bisa, dark dagger segala macam tuh bisa sih kalian komboin sama portal ini, anjir emang OP pak. Cuman gue lebih menyarankan pakai elektrik ya, elektrik gila banget anjir kombonya, gila. Coba lagi, turun kan, kita langsung gini aja, sini kamu, langsung elektrik moment. Ya portal lebih enak, portal sebenarnya emang lebih enak ngejer-ngejernya sih, ngejernya enak banget karena kita bisa kayak gini, bisa quantum leap, bisa paralel escape. Masalahnya nih paralel escape ini tuh kayak nge-stun musuh gitu tuh, dia nggak bisa gerak teman-teman ya, selama beberapa waktu dia nggak bisa gerak, itu yang bikin enak banget sih. Kalian bisa setup untuk combo yang lain, bisa langsung portal dash, atau mungkin misalkan kalian pakai ini kalian bisa langsung thunderclap and flash lagi gitu kan, yang damage-nya sakit-sakit pokoknya ya teman-teman ya. So ya, itu dia untuk portal. Damn bro, ini emang bener sih kata Gamer Robot, salah satu buah iblis dengan efek ter-GG teman-teman ya. Apa nih, nggak masuk akal anjir, efeknya gila banget sih, dimensional. Anjir, udah kayak return to zero cok, sumpah udah kayak return to zero. Sabar Sal, lo jangan keluar dulu Sal, gue pengen coba kalau gue dimensional rift lagi, apakah lo kena damage apa enggak, coba ya dimensional rift kan kita keluar nih, kena damage gak tuh? Enggak ya, enggak kena damage ya, kita coba PvP ya. Aduh anjing, sakit banget anjing. Kena lu. Ah! Quantum leap. Kena. Aduh. Parallel. Kena lu. Ih, gak kena. Ih, kena. Aduh. Dimensional. Anjir, gigi banget, cuk. Aduh, anjing. Parallel. Kena gak tuh? Aduh anjing. Anjing sakit banget leopard cok. Gila leopard sakit anjing. We'll be right back.
Oke, thank you teman-teman ya. Kayaknya itu aja untuk video kita kali ini. By the way, thank you banget buat Ikhwan yang udah minjemin portal lagi. Gila, portalnya the best ya, gue suka sih ini. Emang gue gak tau, kayaknya bakal gue ganti sih. Gue gak begitu suka sih, karena ya gak begitu suka aja. Susah banget buat farming, cuma buat lawan boss kayaknya asik sih. Kalian portal base, abis itu kalian dimensional rift boss. Eh, bisa gak sih? Kayaknya gak bisa deh. Dimensional rift NPC kayaknya gak bisa deh. Kita coba ke turtle entrance ya. Kita coba NPC nih, gue dimensional. Kayaknya gak bisa deh. Eh, bisa kah? Gak bisa kan? Tuh, gak bisa ya. Jadi kayaknya NPC emang gak bisa di dimensional rift. Ya udahlah ya. Oke, ya. Itu aja teman-teman. Kayaknya untuk video kita kali ini, thank you buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Lagi jangan suka dislike kalau kalian gak suka, ya subscribe mau gak usah. Kita ketemu lagi teman-teman di video kita. Bye-bye. Ciao. Baby, baby, run, baby, baby, run.